Adik-adik, selamat bergabung dengan Los Nito. Selama Anda di Los Nito, kami telah mempersiapkan pembelajaran baik online maupun tatap muka. Untuk pembelajaran online, kita memiliki 13 item. Nah, apa saja kak item-item itu? Mari kita dengarkan. Pertama, bumper. Nah, bumper itu akan berisi pengenalan kampus Los Nito dan lain-lain. Sudah dipersiapkan oleh tim. Kemudian yang kedua, nanti setiap guru akan menyapa Anda. Entah selamat pagi, selamat siang, atau bahkan kalau ada malam, selamat malam. Anda akan disapa secara pribadi oleh guru-guru. Yang ketiga, ada yang akan berdoa. Ya kan? Agar supaya pembelajaran diberkati, Anda-anda bisa menerima pembelajaran dengan baik, guru-guru bisa mengajar dengan bagus, harus dibuka dengan doa. Nah, guru-guru mungkin akan memilih salah satu di antara para siswa untuk membuka dengan doa. Jangan takut, berani untuk berdoa. Itu bagian dari kekhasan anak-anak Lokon, ya. Keempat, adik-adik akan mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir itu sudah disiapkan oleh para guru lewat forms. Atau ada yang mengisi daftar hadir lewat lainnya, ya. Silahkan mengisi daftar hadirnya dengan semangat. Yang kelima, setelah daftar hadir diisi, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Entah itu materi yang Anda akan terima, ataupun karakter apa yang mau dicapai oleh guru dalam pembelajaran saat itu. Setelah guru menerangkan isi materi yang akan Anda terima dan karakter yang mau dicapai, pada bagian keenam, guru akan menerangkan peta konsep. Materinya akan dijelaskan secara detail oleh guru. Apakah guru menyampaikannya sendiri atau ada rekaman-rekaman video yang akan diberikan kepada Anda. Nikmati itu dengan baik. Coba dimengerti, ikuti baik-baik. Karena setelah pemaparan konsep dari guru dan penjelasan materi pada bagian ketujuh dalam bentuk brainstorming itu, Anda akan memasuki poin ke-8 tentang mengerjakan lembar kerja siswa. Dalam bagian ke-8 ini, Anda berkolaborasi dengan teman-teman Anda, melakukan tanya-jawab, entah lewat chatting, atau bekerja dalam kelompok, berdiskusi dalam kelompok, atau bekerja lewat dunia maya, laboratorium maya, ada beberapa guru memakai itu. Anda mengerjakannya pada poin ke-8 ini, dalam lewat LKS. Ini inti pembelajaran yang menjadi khas Lokon. Ada kerjasama di antara Anda. Belajar juga dari sana. Setelah Anda bekerja sama, Anda harus siap untuk presentasi. Ini bagian ke-9. Setelah Anda selesai, kumpul semua materi, dibuat sendiri, siap presentasi. Tunjukkan bahwa Anda mampu mempresentasikan dengan baik, ya. Sehingga guru-guru akan memberikan penilaian sempurna untuk Anda. Dan juga untuk kelompok Anda. Ya. Setelah Anda memberikan presentasi, pada akhir guru akan memberikan kesimpulan. Ini pada poin 10, guru akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah Anda pelajari. Kemungkinan akan ada penilaian. Akan ada kuis. Atau mungkin akan ada post-test kalau guru memberikan pre-test di bagian awal setelah Anda mengisi daftar hadir. Setelah semua selesai dinilai, siaplah Anda, kita semua, guru dan siswa menutup pembelajaran. Itu pada bagian ke-11 ada doa penutup.
Bisa jadi Anda, salah satu di antara Anda, diminta untuk berdoa lagi. Siap ya? Semua harus bisa. Tidak usah panjang-panjang, yang penting doanya kena. Akhirnya selesai berdoa, selesai pembelajaran. Bagian ke-12 adalah sapaan penutup dari guru. Anda juga wajib berterima kasih karena guru telah memberikan pembelajaran. Dan guru akan mengucapkan terima kasih juga karena Anda sudah berpartisipasi. Setelah itu selesai, dan pada bagian akhir mungkin ada lagu, ada jingle atau ada apa untuk mengakhiri proses pembelajaran, dan pembelajarannya sudah selesai. Inilah format pembelajaran online khas kita semua. Terima kasih adik-adik, jadilah pembelajar yang baik. Terima kasih.